Ada yang menarik pada stand pameran Festival Anggrek Internasional yang digelar di lapangan Niti Mandala Denpasar, Bali. Salah satu stand menampilkan tanaman kantong semar. Tumbuhan karnivora yang dipamerkan ini merupakan jenis hibrida atau hasil persilangan sehingga mudah beradaptasi untuk dijadikan tanaman hias di lingkungan rumah beriklim tropis. Keunikan tanaman kantong semar ini mampu menarik serangga untuk masuk ke dalam kantong hingga akhirnya terjebak di dalamnya. Pemilik stan mengatakan tanaman kantong semar untuk tanaman hias belum begitu dikenal. Meski demikian, tanaman ini memiliki bentuk yang eksotik untuk dijadikan hiasan rumah. Ya, ini tanaman kantong semar. Kantong semar ya? Iya, kantong semar. Dia maksudnya ke dalam tanaman karnivora. Jadi tanaman karnivora ada banyak, ada Drosera, ada Venus, ada Sarracenia, Utricularia, dan lain-lain gitu. Ini salah satunya kantong semar. Kantong semar ya. Kalau yang dipajang ini jenis apa aja sih? Jenisnya kalau kita di sini kebanyakan udah hybrid, jenis yang hybrid. Karena yang hybrid itu lebih mudah untuk dipelihara, terus dia lebih adaptif sama lingkungan gitu. Perawatan tanaman kantong semar juga cukup mudah dengan meletakkan tanaman kantong semar di ruangan yang terkena cahaya dan disiram dengan air mineral. Untuk harga, tanaman kantong semar dijual mulai Rp25.000 hingga jutaan rupiah tergantung jenis dan ukuran tanaman kantong semar ini. Sinta Pramadewi, Kompas TV, Denpasar, Bali.